Tuh guys, keretanya guys. Land Rover. Wush, ya Allah. Mobilnya Pak. Ini lagi Mercy Pak, Mercy. Mantap Pak. Wih. Keren ya. Lambo, Lambo, Lambo. Wih, keren nih. Wih, aku ada 5 di rumah kayak gini. Ini aku pertama nampak Lambo di depan mata. Cakep Pak. Itu juga Lambo. Ayo, ayo. Itu juga, Lambo, Lambo. Ini busnya, ayo cepat. Ini ada Lambo nanti Pak. Ini Lambonya. Super cakep. Bukan lah. Bukan ya. Bukan. Kita mau ke Pasar Seni guys, mau nunggu bus free. Ketemu lagi dengan vlognya Epul setelah kemarin Epul upload video lama tentang deretan kereta mewah yang berada di Genting Highland. Yang sekarang ini Epul upload lagi. Saya tengok kereta Lambo jadi pas di depan mata paling dekat guys, dan yang sebelumnya hanya lewat wes gitu. Nah yang sekarang ini pas depan mata. Masa itu Epul buat plan dengan kawan-kawan pergi ke kedai Sang Pisang anak Presiden Joko Widodo. Itu awal mulai buka di pavilion di lantai bawah guys. Beli Sang Pisang dengan kawan-kawan. Nah dari beli pisang-pisang tuh Epul makan dekat kedai yang bawah itu kan banyak sekali guys, kedai makanan yang dekat bawah pavilion tuh. Setelah makan kita orang pulang, nak pulang ke Kelang ya. Masuk keluar dari pavilion tuh kita orang ada pusing-pusing sekejap sekitar pavilion, dan di sebelah hotel pavilion tuh tak silap menjadi satu ya, bangunannya dengan pavilion tuh gandeng menyambung ya. Yang sebelah sana tak silap tuh di sana juga ada kereta Lamborghini sebanyak 4 sampai 5 buah guys di situ, tapi orang biasa tak boleh masuk, rasanya di situ VIP guys. Nah ini Apple kena mengingat lagi ya pengalaman yang ada di Malaysia. Tak silap video itu Apple upload udah 4 tahun guys. Dan setelah itu, setelah pusing-pusing dekat luar pavilion kan, kita nak pulang ke Pasar Seni. Kita pulang-pulang lewat Pasar Seni guys. Biasanya kalau kita orang tuh, orang warga asing ya, biasanya mencari bus free gitu guys, karena di situ ada bus free. Nah kita pergi bus stop untuk mencari bus free. Dan kebetulan guys, maksud kita orang nak menuju ke bus stop itu ada 2 buah kereta mewah guys. Tapi sebelumnya tuh ada yang Mercy tuh, ada Alphard. Lepas itu depannya tuh ada buah kereta wah yang sangat istimewa buat saya ya. Itu kereta Lamborghini guys. Warga Indonesia nak tengok kereta itu mungkin kena pergi dekat Jakarta ya, dekat Surabaya, dekat bandar-bandar besar. Nah, pasti ada guys. Kalau dekat bandar-bandar kecil mungkin kurang. Nah, tak pastilah kalau dekat bandar kecil, tapi kalau dekat bandar besar pasti guys, kalau dekat Indonesia. Nah, maksudnya itu
Apple sempat ambil video mengabadikan momen yang sangat istimewa, guys, karena itu pertama kali paling dekat nampak di depan mata. Nah, yang sebelum-sebelumnya Apple juga pernah nampak, tapi kan dekat jalan raya biasanya mobil itu laju, guys, apalagi dekat highway ya atau dekat jalan tol. Dan waktu itu juga Apple pernah nampak di Genting Highland, yang masih dengan istri pergi honeymoon kan dekat Genting Highland. Tapi itu jaraknya jauh, guys, tak begitu dekat kan. Belum lagi ambil video untuk upload ke YouTube. Nah, yang kali kedua yang nampak dekat pavilion itu pas di depan mata. Wah, istimewa sekali, guys. Itu dua buah itu warna kuning dengan warna putih. Nah, nasib baik boleh direkam. Saya upload ulang video ini karena saya rindu suasana di Malaysia, suasana jalan-jalan dengan kawan-kawan. Apple upload ulang video lama sebab yang kemarin alhamdulillah, guys, videonya mulai naik lagi. Apple senang sekali, guys, kalau videonya sudah mulai naik lagi seperti dulu. Masa di Malaysia kan videonya Apple tuh baru berapa jam udah berpuluh-puluh ribu yang nonton. Nah, setelah pulang ke Indonesia, baru-baru di Indonesia itu naik, itu sekarang udah yang nonton semakin berkurang. Jadi Apple ada inisiatif untuk mengupload ulang video lama. Nah, video pengalaman saya semasa di Malaysia, semasa kerja di Malaysia selama 10 tahun, guys. Goreng ayam, guys. Oh, ini tengah mengaji. Aduh, sayang, digoreng semua. Aku goreng 5 ya. Hah? Oke. Dia marah, guys. Aduh. Nah, ini baru ke sisa berapa 4. Buat digoreng nanti. Apple tadi udah ambil nasi kan? Ambil lauk tempe. Rupanya ikannya belum digoreng. Ingatkan sudah digoreng, guys. Nah, seperti inilah makanan kita orang dekat kampung. Ini duit tadi Belen beli pipe atau pipa ya, yang dekat luar tuh. Ini 1000 rupiah. Seperti ini. Yang ini 2000. Ini 5000. Nah, 5000 rupiah. 5.000 rupiah ini kurang lebih dalam 1 ringgit setengah. Sepuluh ribu rupiah. Kurang lebih dalam 3 ringgit 20 sen macam itu. Yang ini 2.000. 2.000 seperti ini, guys. Oke.